Dan sekarang kita coba dua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan unboxing sebuah paket yang berisi TWS dari robot teman-teman. Jadi kita belinya di robot official store ya, melalui Tokopedia. Oke, seperti apa barangnya, mari kita buka dulu paketnya. Oke, kita buka ya. Banyak. Nah ini dia teman-teman, TWS ini sudah banyak ya di upload oleh teman-teman kita, bahkan youtuber-youtuber besar juga sudah banyak yang upload video tentang TWS ini. Di depannya seperti ini, masih sama seperti yang ada di video teman-teman. Di sampingnya ini silau tapi ya, ini ada barcode ya. Ini depan apa belakang nih, entahlah depan atau belakang. Di bawahnya ini oke, masih segel ya, masih segel dari robot. Kita lihat dulu isinya. Oh ya, terus ini di tokonya ini ada apa namanya? Nah, ini dia teman-teman, casing. Casingnya ada casingnya lagi, bungkusnya lagi ya. Kalau teman-teman mau beli seperti ini. Ini Hello Kitty, kucing. Kucing, terus ini tidak tahu apa. Ini harganya 25.000 teman-teman. Tapi kemarin kita nggak beli ya. Ya, ini karena penasaran sering lihat video-video tentang TWS merek robot ini. Jadi saya coba beli. Kita lihat dulu. Ini ada kabel casannya ya. Ya, kabel cas tipe C ya. Ini ada manualnya juga. Ada manualnya juga ya ternyata ya. Ini kartu garansi. Waransi card. Robot panduan manual. Seperti ini. Di belakangnya seperti ini. Terus kita lihat nih TWS-nya. Nah seperti ini, oh kayak gini ya naruhnya ya. Ini TWS nya 1, 2. Ini casingnya, casing langsung casan ya. Bukanya dari mana nih? Bukanya dari sini. Oh gini. Ini ada lagi gak? Kosong. Oke, kita lihat dulu. Oh gini bukanya. Oke. Sekarang kita ukur. Mungkin teman-teman ada yang penasaran ya ukurannya berapa. Kita ukur dulu ini casingnya. Empat senti ya. Kesininya 4 cm kurang lebih. Kesininya juga 4 cm. Oke, jadi kecil sekali ya, 4 cm. 4 cm. Mungkin ada yang penasaran ukurannya berapa. Kok kelihatannya besar di gambar. Jadi yang realnya ini ya, 4 cm. Oke. Ada suara motor. Kita lihat dulu. Nah, ini tempatnya teman-teman untuk ngecas. Mantap ya, pakai magnet. Cuman sekarang sudah bisa nyala belum nih? Belum ada baterainya mungkin ini. Kita letak dulu ya. Cara pasangnya seperti ini. Nah, mudah ya. Tek, ada magnetnya ya. Tek, nah, terus tutup. Kayaknya belum ada baterainya nih, teman-teman. Oke, jadi belum bisa tes ya. Oke, seperti ini. Oh ya, mungkin ada yang pengen tahu ukuran ini. 3 cm. Ini 3 cm. Modelnya seperti ini, tidak pakai karet ya. Kalau tidak pakai karet ini enaknya bisa kedengaran suara dari luar. Kalau pakai karet tidak dengar lagi suara dari luar. Jadi kalau sambil jaga toko masih enak pakai ini. Masih dengar ada yang manggil, ada yang datang masih dengar.
Baik teman-teman, ini sudah kita cas ya. Sekarang kita konekkan TWS-nya ke HP melalui Bluetooth. Oke, kita konekkan dulu ya. Cara koneksikan TWS ke HP menggunakan Bluetooth ini sangat mudah teman-teman. Jadi caranya cukup kita aktifkan Bluetooth. Nah seperti ini, kemudian ini kita keluarkan. Nah jadi secara otomatis begitu dikeluarkan TWS-nya, maka TWS-nya akan on. Jadi singkatnya cara mengonkan TWS-nya cukup dikeluarkan dari casing-nya. Oke, sekarang kita konekkan Bluetooth-nya ya. Kita cari dulu Bluetooth-nya, salah tadi. Nah, seperti ini. Ini bisa ditekan pindai. Sedang mencari ya. Sedang mencari, memang HP-nya lambat nih, teman-teman. Ini kita pindai lagi. Oke, ini sudah muncul, teman-teman. Robot AirBoot T50S. Nah, ini kita sentuh. Oke, seperti ini. Permintaan pemasangan Bluetooth. Pasangkan dengan robot AirBoot T50S. Oke. Oke, sekarang sudah tersambung ya, teman-teman. Ini kita okekan saja. Nah, sudah tersambung. Dan sekarang kita tes apakah berbunyi atau tidak. Bentar, kita cari dulu. Ini dari channelnya LY Channel ya. Jackson campur sari, nyidam sari, no copyright. Oke, kita coba saja ya. Semoga saja no copyright beneran. Kita dekatkan dulu mic-nya. Oke, kita putar ya. Kita coba yang sebelah ya. Kita coba dua-duanya. Oke, jadi seperti itulah hasil suaranya. Dan alhamdulillah ternyata TWS yang saya beli bisa berbunyi dengan baik. Oke, demikian video ini, semoga dapat membantu. Dan bagi yang ingin beli bisa lihat linknya di deskripsi. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.